Oke, jadi di video kali ini gue akan ngontrol lampu beam. Beamnya ada 4 biji ya. Ini gue menggunakan Arnet controller. Nah, di sini Arnet controller. Jadi beamnya itu ada 4. Beamnya ada 4. Nyalain. Beamnya ada 4. Oke, jadi di sini gue patching dulu. Nah, untuk patchingnya di sini gue ada patch. Pilih ke patch. Disini library, disini gua udah nemu, gua udah download ya di Apolet. Extensionnya D4, sini pun ke nah disini gua cari dulu patchingannya. Ini BIM 251 ya. Nah, ini kuantitinya 4, beamnya 4, terus di patch it di exit. Nah, di sini udah ada, terus ke program. Wait, di sininya jangan lupa ini sambungkan karnetnya. Nah, ini udah tersambung karnet. Sini coba dipanggil lampunya, panggil dimmer. Nah, ini dimmernya udah nyala. Di sini jadi gua membuat circle. Ininya ke sini nih. Kita lurusin dulu. Lurusin, kurang ke bawah. Udah, jadi gue kasih warna biar kelihatan bagus. Warnanya warna hijau. Hijau kurang bagus di kamera. Nah, ini udah bagus. Gue kasih prisma. Nah, kasih prisma terus dikasih prisma rotate. Rotate-nya segini aja, slow. Terus di sini gua mau main ini apa namanya circle ya. Jadi circle itu pencet dulu sampai save, di sini new, di sini kasih pen, terus di sini sampai size-nya dibesarin ya. Nah, ini sesuai ininya, keinginan ingin besarnya berapa. Terus sama speednya juga, ntar gua speednya coba dikencengin. Kalau ke bawah berarti kenceng ya. Kalau ke atasin dia lambat. Nah, terlalu ini. Nah, ini 34. Udah. Setelah itu kasih tilnya. Nah, ini min plusnya dikasih min. Nah. Ini berarti size-nya kurang besar, jadi kita besarin tilnya. Ya. Ini terlalu ke bawah, kita di back dulu, coba di ke atasin. Nah. Set. Lagi atas. Nah. Ini udah cocok. Nggak kelihatan ya, dikasih prisma ya di kameranya. Nah, gua kasih gini aja lah. Terus colornya juga nggak kelihatan, kasih putih udah. Ini masih sama, tekan lagi save. Di sininya di pen. Nah, ininya pen, terus speed num. Speedumnya kita sesuaikan aja, sesuai. Nah, kalau dua ini jadi 22 ya. Ini jadi 22. Terus coba kasih 3. Nah, kasih 3 masih ngacak, coba kasih 4. Terus ini by ID-nya dari 4, 3, 2, 1.
set event aid, coba bagus enggak. Ini 22 replace 1324. Situ 234 aja udah. Coba 3. Tarset coba kasih 5 6. Nah, ini sudah cocok. Circle-nya udah bagus. Setelah itu disimpan, gua simpan di sub, di record. Nah, di record udah, coba di clear, di clear-nya diturunin. Coba naikin. Nah, ini udah jadi. Udah jadi. Terus di sini komen color. Color-nya jadi coba di nolin dulu. Sini dimmer color. Ini red back. Terus POB di record 1, ini merah. Terus ke ini lagi, warnanya biru. Pop di record, ini biru. Terus satu lagi kuning, OB kuning record. Sip, clear. Coba kita main di sini sub, ini main, terus kita ke color, yang ini merah, yang ini hijau, biru, terus yang ini tadi kuning. Nah, ini buat color, balik lagi ke merah ya. Oke, sip. Nah, udah clear, coba di ini turunin. Clear. Release, release, sudah, release. Oke, sip.